sudah saya terima. Yang cuma dirubuhkan ialah structure yang mengelilingi kuil yang tidak kena mengena dengan kuil. Jadi kuil yang ada masih berdiri. Jadi apabila saya nasihatkan kepada yang berhormat untuk menyelesaikan perkara ini berhadapan dengan menteri, yang berhormat tulis lagi email kepada saya mengambil kira keputusan saya, tetapi mau juga bawa usul ini. Jadi bermana yang berhormat tidak berlaku adil kepada saya, karena yang berhormat mempunyai agenda supaya selepas ini ada lagi perbasiti dengan perkara begini. Yang berhormat, saya bukan buat perkara-perkara. Umpamanya ini, practice and procedure of parliament di India. Iktibar kepada peguam-peguam, bantu saya. Kalau di mahkamah, format pleading very important. Format salah, pleading salah, dibuang saja. Counselor, ya, jangan dengar jawab. Nanti dulu, nanti dulu yang berhormat. Itu lama. Nanti dulu yang berhormat. Itu pleading tu lama-lama tu. Yang berhormat, yang berhormat. Saya tidak panggil sama yang berhormat. Kalau misal kata, perkara relates to action taken by the authorities in due administration of law, dia tidak termasuk dalam skop 18.1. Karena apa yang saya diberitahu oleh kerajaan ialah, mereka buat itu atas court order yang telah pun dibuat setahun yang lalu. Tanah yang berkenaan adalah antaranya dipunyai oleh swasta Hapsing. Yang lainnya adalah dipunyai oleh DBKL. Tetapi oleh kena keprihatinan menurut DBKL, mereka tidak juga roboh. Tetapi apabila mereka buat tindakan pada 10 hari bulan, semua fakta diambil kira. Jadi bersikap adil kepada saya. Adil yang berhormat. Kenapa bila nanti saya tidak menjawab kepada semua ini, saya dinampak seolah-olah saya buat perkara-perkara yang tidak betul. Banyak perkara-perkara yang saya tanda di sini, di mana untuk mengelakkan. An adjournment motion does not lie when the facts are in dispute. Obviously the facts in dispute. Hal yang berhormat waktu berjumpa sama saya, you kata tidak. Tapi kerajaan cakap ini. Ini apa yang berlaku di India. When government, an adjournment motion does not lie when facts are in dispute. When government dispute the facts stated in the notice of adjournment motion, the speaker accept the government version of the fact. Okay? Kalau misal kata dalam kerja-kerja di BKL itu melanggar undang-undang, seperti yang disebut oleh yang berhormat bahwa tanah ini adalah tanah yang dirampas. Perobohan dibuat oleh pihak kerajaan semata-mata untuk merampas tanah kuil. Now, being a lawyer, if that tanah ada grant given to the kuil, barangkali boleh kita sebut di sini istilah merampas. But the fact of the matter is that the land is still belongs to the BKL, meaning belongs to the government. Tidak ada soal perampasan. So be fair. Kalau mau buat pun tuduhan-tuduhan, mesti buat perkara yang betul. Jadi jangan drag saya dalam perkara-perkara yang ada political agenda dan saya dinampak sebagai speaker yang tidak bertanggung jawab. Don't do that to me. Hal yang berhormat, Bukit Bintang, saya tidak ada panggil yang berhormat. Saya bantu. Yang berhormat, dulu yang berhormat. Dulu yang berhormat. Saya belum selesai dengan ini. Saya juga dipahamkan oleh DBKL bahawa mereka akan telah pun bersedia untuk mengambil tindakan lama sudah. Tetapi apabila dia dapat tahu bahawa ada penyokong-penyokong kuil yang masih di situ. Jadi saya tidak benarkan lagi perkara-perkara ini dibahas. Karena kuasa saya ini discretionary. Seharusnya yang berhormat, saya tidak payah untuk memberi penjelasan kepada yang berhormat. Kenapa saya tolak? You go to respect my decision. If you tidak puas hati, bawa usul bersendirian. Kalau yang berhormat juga ganggu, selepas saya bercakap ini ada berhormat yang berdiri, saya tidak akan tak agak-agak untuk gunakan kuasa saya di bulan pertama. Terima kasih. Tuan Speaker, boleh saya jawab dengan ringkas? Yang berhormat, ini bukan lagi soal-soal jawab. Minta penjelasan. Tuan Speaker, saya telah dengar.
Biar saya jawab. Tuan speaker, tuan speaker, kalau yang bermat tidak duduk, saya kasih fakta-fakta yang bermat. Yang bermat saya peluang untuk jawab. Kalau yang bermat tidak duduk, saya akan hal yang bermat untuk keluar. Saya dengar dengan sabar. Yang bermat. Jalan tujuh heru. Yang bermat sahaja. Kalau yang bermat tidak duduk, saya arah yang bermat untuk keluar. Tuan speaker, tuan speaker perlu memberi saya peluang untuk jawab. Hanya yang bermat. Oleh karena yang bermat Padang Serai enggan untuk mematuhi arahan saya selaras hanya, dengan Patuan Maswarat. Sekarang ini Tansi saya speaker. Arahkan yang bermat Padang Serai untuk meninggalkan jiwa. Ini tidak adil. Menteri menipu. Menteri menipu. Yang bermat. Sila tinggalkan Dewan Maswarat. Yang bermat sila tinggalkan Dewan Maswarat. Bukti dipecah. Mana perlu kita bahas. Itu bukti di petugas-petugas parlemen sila pastikan bahwa Padang Serai keluar. Tan Sri Speaker, mana keadilan? Yang bermat Padang Serai sila keluar dari Dewan. Kita Menteri memperdayakan Tan Sri Speaker dengan fakta yang salah. Bataram Serai, minta penjelasan, Bre. Padang Serai sila keluar. Ahli-ahli yang bermat yang lain duduk dalam bermat. Ini tak adil. Alih yang bermat yang lain, duduk alih yang bermat. Padang Serai, sila tinggalkan Dewan Maswarat. Alih yang bermat yang lain, isu belum selesai. Belum lagi Padang Serai meninggalkan Dewan Maswarat. Tuan Speaker, batu, batu, sekejap dulu batu, batu. Kena tempo. Ahli-ahli yang bermat yang lain, tolong duduk ahli-ahli yang bermat. Kalau ikut peraturan, ahli-ahli yang bermat yang lain yang tidak ada kena menengah, tolong duduk dulu ahli yang bermat. Ada kena mengena Tan Sri Speaker. Ahli-ahli yang bermat yang lain yang tidak kena menengah dengan isu ini, tolong duduk. Subang, duduk Subang. Saya belum panggil lagi. Sepang. Sila. Ada yang berat yang lain, tolong senyap. Boleh, Tuan Speaker? Sila. Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, Tuan Speaker telah menjelaskan tentang perkara 18. Saya rasa Tuan Speaker tak seharusnya memberikan satu literal punya interpretation of kataan discussion. Sebab discussion itu, saya rasa, kalau kita memberikan satu tafsiran yang begitu literal, yang maknanya kita telah memberikan satu mana dengan istilah saja kita boleh tolak satu usul. Saya ada pengalaman membentangkan membangkitkan usul 18. Ada masanya Tuan Speaker, saya nak pengalaman saya cerita. Saya nak dapat satu konsistensi daripada pihak Tuan Speaker. Sebagai contoh bila usul saya berkenaan dengan penutupan dipanggil PKL, PKN, PLKN. Masa itu apabila saya terima surat, dia kata tolak dalam kamar, tapi tidak ada langsung reason diberikan di bawah 18.7. Dan apabila saya bertanyakan kepada Timbalan Speaker pada masa itu, beliau mengatakan, oh, keputusan dah tamat. Jadi sekarang hari ini, Tuan Speaker telah memberikan satu syarahan yang panjang tentang ini. Jadi saya rasa sebelum kita nak menyalahkan pihak ahli pembangkang ke ahli-ahli parlimen di sini, pihak masih jawatan Speaker itu sendiri mestilah ada satu konsistensi dalam memberikan ruling. Masih yang bermat. Saya minta satu. Masih yang bermat. Yang ada konsistensi. Terima kasih yang bermat. Setakat ni semua yang bermat. Terima kasih yang bermat. Semua ditolak. Ya, terima kasih bermat. Where is the fairness? Where is the justice? Kasih yang bermat. Terima kasih yang bermat. Alih bermat. Alih bermat yang lain. Setiap alih yang bermat dibekalkan dengan peraturan mesyuarat. Setiap alih yang bermat yang membangkitkan peraturan mesyuarat mesti paham apa itu peraturan mesyuarat. Saya telah menyatakan bahwa bukan semua interpretasi saya adalah disukai oleh semua ataupun betul. Tetapi dalam peraturan mesyuarat, keputusan saya adalah mutamad. Kalau tidak juga dipertengkarkan, tidak diterima, kita tidak boleh habis mesyuarat. Jadi bagi siapa-siapa yang tidak bersetuju, nanti dulu sepang. Bagi siapa-siapa yang tidak bersetuju, peraturan mesyuarat 43 mengatakan bahwa boleh buat usul persendirian notis 2 hari supaya kita tidak menghabiskan masa. Mengenai dengan soal konsistensi yang saya tulis kepada yang bermat secara terperinci, kena saya panggil dia kemarin berdepan berbincang.
dia juga adalah ahli jawatan kuasa peraturan mesyuarat yang saya akan panggil. Sudah pun saya rangka bila supaya perkara-perkara dalam ini kalau yang tidak dipersetujui yang berhormat dapat kita perbaiki. Tetapi yang saya tidak nak, jangan bawa isu-isu yang saya rasa tidak patut dibawa di peraturan mesyuarat 18. Kenapa bila itu dibawa, kalau saya tolak macam beginilah, bahawa ada yang bertanggapan bahawa saya menyebelah kerjaan. Tetapi apabila saya kasih penjelasan, walaupun apa yang saya jelas itu adalah benar belaka, kenapa tidak diterima? Itu sebab saya panggil yang berhormat yang berkenaan. Saya tidak tolak pun langsung, because dia dalam jawatan kuasa saya, dengan harapan bahawa dia juga boleh kasih saya pandangan. Tetapi apa yang saya nampak terima daripada beliau semalam, dia kata, in spite of whatever we have discussed, I think I will proceed to go with my usul. Meaning, dia sengaja buat begini supaya ada uha-uha begini. Supaya nanti keluar sana ada lagi press statement. So I never win. I always lose. Tapi bantu saya, yang berhormat. Sudah, yang berhormat. Sila jalankan masalah. Tuan Sri Speaker minta penjelasan. Aturan urusan mesyuarat. Tuan Sri Speaker minta penjelasan. Ya, sila. Aturan urusan mesyuarat.